Mau mana anjing? Nah, gua tahu. Yap, itu merupakan awal permulaan saya berantem dengan teman saya. Ceroboh di diri saya sudah menjadi kebiasaan dan membuat saya lupa akan barang-barang di sekitar saya. Dan dalam kecerobohan saya, membuat hidup saya luntang-lantung dan tidak berpikir keras dalam kehidupan saya. Tapi, dari kisah inilah yang membuat saya menjadi lebih baik dalam mengingat barang atau hal-hal kecil dalam hidup saya. Saya Ananta dan inilah kisah saya.
Mau ngebakar tombol lagi.